Ikan lele adalah salah satu ikan yang terkenal di Indonesia. Harganya yang terjangkau menjadi pilihan masyarakat untuk menu lauk sehari-hari. Bahkan, lapak penjual pecel lele banyak kita jumpai waktu malam hari. Tapi sempat diberitakan di media sosial, jika ikan yang satu ini mengandung sekitar 3.000 sel kanker yang akan menyerang tubuh Anda. Apakah benar demikian? Jika Anda terlalu percaya berita hoaks yang usulnya tidak jelas, maka Anda bisa kehilangan nilai gizi ikan yang satu ini. Dan usut punya usut. Ternyata artikel yang heboh di media sosial tersebut berasal dari peternakan lele di luar negeri, di mana ikan lele di sana kerap diberi makan bangkai dan juga kotoran yang memang sangat berbahaya. Dan apabila dikonsumsi, ikan lele tersebut bisa mengakibatkan sakit, terutama pada pencernaan. Jadi, intinya ikan lele tidak membawa sel kanker di dalamnya. Soal kandungan nutrisi, ikan lele adalah sumber protein berharga murah meriah. Ikan lele juga rendah kolesterol yang justru kecil sekali kita akan terkena kanker saat memakannya. Saat ini belum ada penelitian yang menyatakan jika memakan lele dapat memicu kanker. Namun demikian, ikan lele yang baik adalah ikan lele organik, di mana ikan ini tidak diberikan zat hormon dan zat berbahaya lainnya. Jadi, apakah Anda masih enggan makan ikan lele? Semoga info ini bermanfaat bagi Anda.